Oke, di part 3 kita masih berjuang lawan Yakuza Momokami, guys. Oke, mana tadi? Mana? Wih, banyak banget nih. Ini cukup buat ngalahin bosnya. Kita belum pernah sampai ke bosnya, guys. Akankah kita kembali sampai finalnya, guys? Musuhnya masih banyak nih, guys. Harus habis semua baru pintu bisa dibukanya. Aduh, kan ditembak dari belakang nih pasti. Mana nih guys, mana? Oh, itu guys masih satu guys. Kita tembak-tembakan jarak jauh, oke lah. Asem, yang dari belakang guys, datang. Ada yang nembak dari belakang guys. Waduh, udah tinggal dikit nih musuhnya guys. Memang penuh perjuangan, ingat perjuangan belum berakhir guys. Aduh, ada lagi, datang lagi dari mana itu, di belakang kayaknya. Oh, ada di sana guys, muncul lagi banyak bener ya, habis-habis ya. Emang Yakuza Momogami ini anunya banyak nih, personilnya guys, musuhnya tuh banyak dia, pasukannya banyak dia tuh. Kita harus sabar nih, ngetek-etek ini. Waduh, duh. Oke, jangan menyerah, guys. Jangan menyerah, kita tembak-tembak aja pokoknya. Aduh, lumpuh nih. Muncul lagi banyak. Wah. Udah, slow-mo-nya bagus banget, guys. Pada kemana sih? Sikat aja, guys. Sikat, guys. Terus, guys. Jangan kasih ampun. Aduh, kena nih. Waduh, mental, guys. Aduh. Wah, dari bawah masih ada juga. Oke. Jangan menyerah, aduh. Habis-habis ya. Habis-habis gimana nih? Dia nungguin kita, guys. Kita agak mencar dulu. Ayo serang, guys. Nggak berimbang nih. Waduh, gile, gak habis-habis guys. Tinggal tunggu bentar, langsung kita arahin sana ya guys ya, sana musuhnya langsung kita hajar tuh. Dia datang muncul kayak gitu, muncul dari tanah apa ya, punya lubang deh, dari lubang ya. Akhirnya bersih, hampir bersih guys, jangan takut. Kita hajar terus pokoknya. Aduh, masih nih. Kampret pak emang. Ini juga asem. Aduh, sana muncul lagi. Muncul lagi guys. Gile emang. Konsentrasi nih. Gila, kita nggak dikasih ruang guys. Banyak bener. Kayaknya kita harus ngambil opsi nih. Kayaknya kita harus pakai jetpack nih, nyerang dari atas. Kalau dari bawah kayaknya nggak berhasil kita. Harus cepat nih guys. Tuh. Mending lah kalau dari atas. Mau ngalahin dua aja susahnya minta ampun guys. Kalau terbang kita nggak tepat sasaran nembaknya, kalau nggak terbang kita kena terus, mau kena kan nggak masalah. Oke, tidak masalah.
Wih, banyak guys. Oke, emang harus di tempat terbuka kayak gini kayaknya. Gile guys, seru bener nih guys, pertarungan roket namanya nih. Ada yang di jalan. Nih aku kirimin nih yang di jalan ya. Tuh, mampus tuh, kena juga tuh. Kayaknya udah mulai berkurang nih guys. Bisa tertangani nih, tapi roketku habis guys. Masih ada. Gile guys. Banyak bener musuhnya. Muncul terus. Gak habis-habis nih. Yang deket aja gak habis-habis. Duh. Lah. Kok banyak banget ya? Habis-habis guys. Aduh, hampir nyerah kita nih. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ayo, ayo. Ayo, ayo bisa, ayo bisa, yuk bisa, yuk. Aduh, duh. Jangan menyerah, guys. Ayo, guys. Aduh, kena roket. Aduh, kita harus pakai cara lain nih. Di part 3 kita pakai satu-satunya jalan cuma pakai motor kita guys. Itu motor yang kita dapat di ini, senjata tinggal dikit lagi. Serangan banyak. Kita pakai motor merah. Pasti kita menang guys kalau pakai motor itu. Akan habis kita. Itu masih hidup. Waduh, hampir aja. Itu gile banyak bener guys. Roketku habis lagi. Oke lah, kita lawan pakai ini. Pakai pedang terpaksanya. Oke. Sambil pungut-pungut dulu guys. Waduh gile. Kita dihajar. Tapi bodoh juga mereka tuh nembaknya. Ada nggak akurat gitu guys. Itu kan mental sendirian. Mereka salah tembak juga. Oke lah. Karena musuh masih banyak. Masih banyak banget. Oke, terpaksa kita pakai ini guys. Kita lanjut ke part 3 ya. Kita pakai senjata itu. Kalau enggak, kita enggak bakalan bisa nih kayak. Kalau cuma pakai ini apa? Besoka. Akan kenakan. Oke, lanjut ke part 3 guys. Jangan lupa like and subscribe dan ikuti terus ya ke part 3.